Assalamualaikum teman-teman, di sini saya mau unboxing kebab ya. Ini baru aja saya beli pertama kali, jajanan di pinggir jalan ya, di depan minimarket. Yang satunya ini hamburger. Kalau hamburgernya sih saya sudah pernah. Kita buka aja dulu. Ini sampai Aska nggak sabar lagi ini. Gak sabar lagi katanya minta dikumbi. Minta dibuka. Kombi itu buka ya. Nah ini dia hamburgernya. Kita lihat. Sampai gak sabar ini Askanya. Kita lihat dulu. Wow. Ini hamburgernya. Gak kalah ya sama hamburger-hamburger yang dijual di restoran kayaknya. Terus yang satunya ini kebab. Kita lihat kebabnya, kebab-kebab seperti apa. Bungkusnya seperti ini. Kalau ini saya baru beli, belum tahu kayak apa. Kita lihat. Bismillah. Kayak apa yang namanya kebab. Wis. Kebab itu kalau nggak salah makanan Arab ya. Oh, jadi seperti ini ya, kayak terang bulan. Kayak terang bulan, cuman isinya kayaknya di dalam itu daging. Atau kayak isinya ini sih. Cuman modelnya seperti ini. Oke, teman-teman, sekian. Terima kasih. Semoga jadi referensi untuk kuliner Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Maman Anu. Selamat mencoba. Oke, ini dibelah dulu. Lanjut videonya teman-teman. Karena durasinya masih terlalu pendek. Wah. Baba dan Ban Aska. Mana? Ini punya saya sama Aska. Ayo Aska, bismillah. Sini 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 sini. Sini, Mam. Sini. Pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Sepuluh, 20 semua. Awas, pisau. Bisa. Pedas. Pedas katanya. Ambil pisaunya. Ini enggak pedas ini. Ini ya. Ambil semua habis. Makan semua. Tisu. Coba yang rot yang ini, yang kebab Aska aja, Pak. Pedas yang ini. Ini ya loh. Yang ini yang enggak pedas ini bagian sininya kasih Aska. Soalnya dia masih kecil, enggak suka pedas ini kah? Aska, ini.